Gara-gara pengakuan konyol Solskjaer salahkan Cristiano Ronaldo, Sir Alex Ferguson jadi marah besar. Ya, setelah cukup lama tidak terdengar kabarnya, nama mantan pelatih Manchester United Ole Gunnar Solskjaer kembali menjadi buah bibir. Akan tetapi, mencuatnya kembali nama Solskjaer bukanlah karena prestasi ataupun sang pelatih mendapat tim baru. Ole Gunnar Solskjaer jadi sorotan karena memberikan sebuah pengakuan konyol terkait Cristiano Ronaldo yang sempat kembali ke Manchester United. Dalam sebuah wawancara dengan The Athletic, pelatih asal Norwegia itu mengaku bahwa keputusannya memulangkan Ronaldo pada musim panas 2021 adalah kesalahan besar. Namun pada saat itu, Solskjaer juga kesulitan untuk bisa melewatkan kesempatan yang ada. Itu adalah keputusan yang sangat sulit untuk ditolak, dan saya merasa kami harus mengambilnya, namun ternyata itu salah. Keyakinan Solskjaer kepada Ronaldo benar-benar pudar, dengan rentetan hasil buruk yang kemudian diraih oleh United. Mulai dari kekalahan atas Aston Villa, Leicester City, Liverpool hingga Manchester City. Pengakuan Solskjaer tentang kesalahan memulangkan Cristiano Ronaldo tentu mengundang kemarahan dari Sir Alex Ferguson. Pasalnya, pelatih legendaris Manchester United itu ikut ambil bagian dalam proses kepulangan CR7 ke Old Trafford. Seperti diketahui, pada 2021, Ronaldo yang masih berseragam Juventus sempat dikaitkan dengan rival sekota Manchester United, yaitu Manchester City. Hal ini membuat Sir Alex Ferguson dan bek legendaris United, Rio Ferdinand, ikut turun tangan agar sang bintang tidak merapat ke klub rival. Alhasil, Ronaldo yang sudah sangat dekat untuk merapat ke Etihad Stadium memilih berbelok. Dia kembali ke pelukan mantan klubnya, Manchester United. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana penampilan Manchester United. Jika biang keladinya adalah Ronaldo, tentu dengan mendepaknya adalah solusi yang seharusnya ampuh. Akan tetapi, sepeninggal Ronaldo yang hijrah ke Arab Saudi, penampilan Manchester United tak kunjung membaik. Menohok, Ronaldo dibuang, ex-pemain Juventus sebut Ten Hag pelatih buruk. Ex-pemain Juventus Arturo Vidal menyoroti keputusan Erik Ten Hag yang membuang Cristiano Ronaldo musim lalu. Vidal mengatakan kedatangan Ten Hag ke Manchester United pertama kali telah memburuk keadaan. "Saya merasa pelatih mereka, United, datang dengan buruk," katanya. Ia heran kenapa bisa seorang Cristiano Ronaldo dibiarkan pergi begitu saja. Bagaimana Anda akan mengeluarkan pemain seperti Cristiano Ronaldo? Begitulah orang-orang ini, katanya. Menurutnya Ronaldo seorang pencetak gol ulung, tapi katanya Ten Hag telah menyia-nyiakan potensi tersebut. Cristiano adalah pencetak gol dan dia membuangkan begitu saja, jelasnya. Ia lalu berkomentar secara menohok, "Orang-orang botak memang sangat rumit," tukasnya. Jadwal Al Nassr, Cristiano Ronaldo tampil di 3 kompetisi berbeda dalam sepekan. Cristiano Ronaldo sedang memimpin Al Nassr mengarungi 3 kompetisi sekaligus. Tiap laga dari ketiga ajang ini akan hadir dalam rentang sepekan. Ronaldo benar-benar menjelma menjadi andalan klub Arab Saudi tersebut, sejak bergabung dari Manchester United pada Januari tahun 2023. Musim lalu ia menorehkan 14 gol dan 19 pertandingan di semua kompetisi, tapi gagal memberikan gelar suara. Musim ini ia sudah tampil dalam 12 pertandingan, dan menyumbang 13 gol dan 4 assist. Dalam prosesnya ia sudah mampu membantu Al Nassr meraih 1 gelar juara, yakni di ajang Arab Club Champions Cup. Dalam rentang sepekan, Ronaldo akan memimpin Al Nassr tampil di 3 kompetisi berbeda. Inilah jadwalnya Al Nassr di semua kompetisi. Selasa, tanggal 26 September tahun 2023. Ohot vs Al Nassr di King Cup. Jumat, tanggal 29 September tahun 2023. Al Ta'e vs Al Nassr di Liga Arab Saudi.
Selasa, tanggal 3 Oktober. Al Nassr vs Itikhlal di Liga Champions Asia. Di King Cup, Al Nassr baru menjalani pertandingan pertama, mereka akan tampil di babak 32 besar. Di Liga Champions Asia, klub Arab Saudi itu akan menjalani pertandingan pekan kedua. Pekan lalu, mereka menang 2-0 di markas tim Iran, Persepolis. Di Liga Arab Saudi, Al Nassr akan menjalani laga ke-8. Setelah terus kalah dalam 2 laga awalnya, mereka mampu memenangi 5 pertandingan terakhirnya. Kini tim asuhan Luis Castro ini menempati posisi kelima klasemen dengan nilai 15. Adapun Ronaldo merupakan top skor di Liga Arab. Dengan koleksi 9 gol, unggul 3 gol dari 4 pemain lain termasuk rekan setimnya, Sadio Mane. Fahod vs Al Nassr, Kans Ronaldo dan kolega siap pesta gol di kandang lawan. Al Nassr mengunjungi Stadion Pangeran Abdullah Al Faisal di Jeddah pada hari Selasa untuk menghadapi Ohot di babak 32 besar Piala Raja Champions. Menjelang pertandingan dengan 7 kemenangan berturut-turut, Al Nassr difavoritkan untuk menang sekali lagi dengan Cristiano Ronaldo yang bersemangat saat ini. Bintang berusia 38 tahun ini telah mencetak 15 gol dalam 14 pertandingan di semua kompetisi, termasuk 2 gol melawan Al Ahli dalam pertandingan terakhir mereka pada hari Jumat. Dia sekali lagi akan menjadi pusat serangan Al Nassr, ingin menambah jumlah golnya yang luar biasa. Ohot yang tidak tampil bagus akan seperti anak domba di rumah jagal melawan Ronaldo dan kolega. Menjalani pertandingan mereka di divisi kedua sepak bola Arab Saudi, Ohot baru saja mengalami 3 kekalahan berturut-turut di liga. Ini dimulai dengan 2 kemenangan dari 3 pertandingan pembukaan mereka, tetapi semuanya menjadi menurun setelahnya. Dengan hanya mengumpulkan 6 poin dari 6 pertandingan, Ohot terpuruk di posisi 12 liga. Ohot dan Al Nassr telah bertemu 6 kali dalam sejarah, dengan Al Nassr menang 4 kali dan hanya kalah sekali. Al Nassr telah memenangkan 3 pertandingan terakhir mereka dengan Ohot, yang terakhir pada Januari tahun 2019, kemenangan 4-0 di Liga Pro Saudi. Al Nassr telah memenangkan 7 pertandingan terakhirnya di semua kompetisi.